La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Apa yang terjadi ketika Allah sudah sibuk dalam kekurangan ini, lupa tujuan? Sallallahu alaihi wasallam, Allah akan timpakan kepada kalian satu penghinaan, dihinakan di seluruh permukaan dunia. La yanzu'ankum hatta tarjula dinikum aila jihadikum. Enggak akan dicabut itu penghinaan ya Allah, kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Dan ditafsirkan oleh ulama, aila jihad, kau berjihad kalian. Selama ini kamu tidak berjihad lagi. Dan itu jihad adalah mendapatkan perang tidak. Itu adalah terakhir yang namanya jihad. Ayat-ayat Al-Quran menyuruh pada kita berjihad memperjuangkan agama yang ada di sini. Bahkan aneh, perintah berjihad yang betul-betul berjihad kalau katakan pada Nabi Umar, wajahidu fillah haqqa jihadi. Berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya jihad. Wajib tabakum, Allah telah pilih kalian untuk berjihad. Bukan untuk beribadah saja, tidak untuk berjihad juga apa-apa. Millah ta'abikum Ibrahim. Ini jihad adalah millah ayah kalian Ibrahim AS. Kuwa sammakum muslimin, dia memberikan nama kalian dalam muslimin. Itu aneh. Ini umat disuruh berjihad, dan jihad itu adalah millah Ibrahim. Berapa kali Nabi Ibrahim mengangkat senjata berperang melawan musuh? Berapa kali Nabi Ibrahim berperang melawan musuh mengangkat senjata? Berapa kali? Nabi yang enggak pernah mengangkat senjata, Nabi yang enggak pernah membawa tentara untuk melawan musuh, Ibrahim AS. Tapi Allah katakan berjihad, kamu dengan sebenar berjihad seperti Nabi Ibrahim AS. Beliau enggak pernah berperang. Maksudnya jihad memperjuangkan agama, bawa harta kamu, diri kamu, bawa ini agama kepada orang lain, itu jihad yang sebenarnya. Hakku jihadi. Mila Abi Kumi Ibrahim. Jangan dikatakan yang orang tapi tidak berjihad. Tol. Tidak baca di ayat Al-Quran. Mila Ibrahim AS. Ini sebenarnya jihad. Kalau sudah umat beribadah memperjuangkan agama, nanti peperangan terjadi, Allah akan menangkan mereka. Satu orang ulama menghadiri. Satu orang bertanya kepada ulama. Syekh, kenapa bapakku menghalang orang berjihad dan berjihad? Beliau katakan, kalau ada orang mau sholat, saya kata, kamu jangan sholat. Kamu marah nggak sama saya? Ya jelas marah. Dia mau sholat kok dilarang. Tapi kamu nggak nanya, kenapa saya marah dia sholat? Masalahnya waktu bangun tidur langsung dia sholat. Nggak wudhu, maka saya larang dia sholat. Kamu jangan sholat. Paham? Bukan saya melarang dia sholat, tidak. Jangan sholat kayak begitu. Kami tidak pernah melarang untuk berjihad, mengangkat pedang tidak pernah. Tapi kalau kamu perjuangan dari tanpa dakwah, maka peperangan tanpa dakwah sama dengan seperti wudhu tanpa sholat. Ketika kami di Mesir tadi, satu orang teman kita bayang semangat. Waktu itu terjadi peperangan di Afghanistan. Kata orang saya, kenapa keluar 40 hari per hari? Mari kita ke Afghanistan semua. Teman kita gak mau kalah, paspor sama dia senantiasa. Ini paspor saya, mari kita berangkat sekarang. Diam dia, lantas dia ajak berbicara. Wahai saudara, teman-teman kita di Afghanistan berperang melawan Rusia. Berjuang, benar-benar berjuang, mati, masuk apa? Teman-teman Afghanistan yang berjuang melawan musuh, mati masuk apa? Masuk surga. Kita gak meragukan. Karena waktu itu perjuangan dia betul-betul perjuangan murni agama. Dalam drama perang kita lihat bagaimana prima. Ayat-ayat Allah berikan kepada mereka, jenazah mereka harum dan sebagainya. Nah, sementara orang-orang komunis dimakan ular, berbau busuk dan sebagainya. Maka beliau katakan jelas, orang-orang Afghanistan yang berjuang melawan busuk mati masuk surga. Baik. Sekarang tetangga kamu yang enggak sholat, kalau mati masuk kemana dia? Tetangga kamu yang enggak sholat mati masuk apa? Masuk neraka. Kau ingin menyelamatkan orang yang masuk surga atau ingin masuk neraka? Yang kita ingin selamatkan orang yang akan masuk surga atau inginnya masuk neraka? Kita tidak menghalang kawan-kawan mau berjuang, tapi perjuangan tetangga kita enggak sholat, itu akan masuk neraka apa kita enggak ditanya di hari kiamat nanti? Dua pertanyaan kepada orang yang masuk neraka nanti. Masalah ufi sakwat, kenapa kalian masuk neraka jahanam? Maka mereka mengatakan terus terang, lam lakumina musolim, kami memang tidak sholat. Pertanyaan yang kedua Allah katakan, alam yatikum nadhir, sudah pernah belum dai yang datang ke rumah kamu? Sudah pernah kartun datang ke rumah kamu enggak?
Kalau kita pernah mengetuk pintu dia, maka kita akan bebas. Dia katakan, betul ya Allah, kerja dan hadir pakai dakna. Setelah datang kepada kami orang-orang yang mengingatkan, tapi kami dustakan. Kalau kita enggak pernah mengetuk rumah dia, apa yang terjadi? Bagaimana kita akan bicara di hadapan Allah? Akan ditanya nanti tetangga kita, jiran-jiran kita. Satu orang meninggal dunia di Brasil, di Chili sana, kesempatan mengucapkan syahadat. Kita akan ditanya di hari kiamat. Imam Ghazali dikatakan dalam kitab beliau, kalau sekiranya satu orang kafir, maka semua orang Islam bertanggung jawab satu orang tadi. Satu orang muslim bertanggung jawab seluruh dunia tersebut. Bersedia insya Allah, buktikan kalau sudah akan berbulan ke negara jauh. Yang sudah ini pernah ke Pakistan, Bangladesh, silakan daftarkan negara ke negara jauh. Ini Indonesia perlu digerakkan. Mas saya katakan maaf sebentar. Kalian punya tiga perkara yang tidak dimiliki oleh negara lain. Pertama punya aset yang sangat besar, yaitu negara umat Islam yang terbanyak di dunia adalah negara kita Indonesia ini 230 juta. Yang kedua kalian punya 1 juta masjid. Berapa masjid? 1 juta masjid yang musola setiap langkah ada masjid. Kita di Brazil pak, satu kota ada satu masjid. Ada orang sholat Jumat, saya katakan saya akan berkunjung ke rumah bapak habis Jumatan ini. Dia katakan rumah saya 100 km. Untuk Jumatan 100 km. Sekarang kita setiap langkah ada masjid. Yang ketiga, beliau katakan dakwah terbuka dari timur sampai ke barat di Indonesia. Ini yang kita miliki pak. Maka kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Mereka rindu. Baru tahun kemarin 80 jamaah bergerak. Kalau tahun akan datang 160 tahunnya lagi, sekian lagi. Aji, nanti hidayah akan tersebar untuk seluruh dunia ini. Silakan bangun untuk ke negara jauh. Jangan takut saya tidak bisa bahasa. Nanti Allah akan cantikkan kita sendiri. Amin. Silakan siap yang ditayangkan ke negara jauh, masya Allah. Jadi pemain ini sudah. Jangan di pemain desa saja, Mas. Berdiri, negara jauh, Mas. Silakan, berdiri, Mas. Berdiri, Mas. Yang sudah hilang. Subhanallahi walhamdulillah.